So, makcik kamera sambung kerja. So, makcik kamera, macam mana perasaan dah siap kerja ni, sayang? Lezut, cantik pun depan rumah ni. Assalamualaikum sahabat. Semoga semuanya sentiasa sihat-sihat dan ceria selalu. Sebagaimana Abang Pencen suka-suki di sini, kita ke cerita semalam sahabat. Lain dirancang, lain yang jadi. Kita nak buat kerja lain biasanya waktu pagi, tapi apakan daya, kerja yang menuntut lebih urgent, kita segerakan. Nampak gaya bil air bulan ni banyaklah sahabat. Bukan kerana apa, kerja mencuci jalan. Apa ceritanya? Jom kita tengok. Kita layan dia. Apa tak pakai pressure tu? Tak payah. Sampai barang ni. Kenapa pakcik hari ni? Teruk sangat jalan kita depan rumah kita ni. Apa pakcik hari ni? Teruk sangat jalan kita depan rumah kita ni. Assalamualaikum sahabat. Sama Abang Pencen suka-suki sekali lagi dalam santai-santai kebun bandar sahabat ini hari. Semoga sentiasa sihat, sentiasa terus sihat, ceria selalu, dan sentiasa di dalam perlindungan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Abang Pencen suka-suki di sini? Okey sahabat, berdiri di sini sahabat. So, ini hari di balik layar sahabat ni. Balik layar saya dah bersihkan lantai saya sahabat, penuh dengan lumpur tanah. Penuh dengan lumpur akibat kerja-kerja pembetulan saluran pipe yang pecah ni sahabat. Jadi bila saluran pipe pecah, dibawa lumpur kuning tu sahabat daripada sana tu bawa masuk ke sini. Air pun, tekanan air pun dah kurang. Tengok sahabat, tekanan air ni sebenarnya dah kurang sahabat. Tekanan air ni dah kurang. So, yang jadi masalah dia nak masuk ni, parking tadi ni kotor lah sahabat semua. Jadi saya dah bersihkan, tinggal yang bahagian depan ni sahabat. Kalau bahagian depan ni tak dibersihkan, dia akan jadi kotor juga sahabat. Benda ni tak boleh. So, macam mana sahabat ni? Sepatutnya, adakah sepatutnya kontraktor tu kena bersihkan dulu bekas-bekas lumpur tu baru dia betulkan, tinggalkan macam ni? Tak pernah orang buat. Tak pernah orang buat. Kita buatlah sendiri kalau kita nak bersih. Tengok sahabat. Tengok jari. Tengok. Saya tak nak pijak tanah ni. Yang terkotor. Saya kat sini je. Tak tahu pijak tanah. Awak ambil kan yang kuning. Ada kereta tu. Sebab tu saya suruh awak pijak sana. Di sana kau buntut. Benda lumpur ni kena basuh. Kalau tak, nanti dia akan tetap kotor. So, ikut saya lah. Polo di mana pergerakan saya ni. Aku nak polo. Juru gambar kena polo. So, saya kena gunakan air yang sedikit banyak. Bukan sedikit banyak, air yang banyak untuk membersihkan ni lantai ni kotor ni sahabat ni. Seperti dekat ni saya, seperti jauh-jauh tak nampak cantik. Tunjukkan apa yang dibuat ni. Buat ni buat cantik. Dia tak cantik lah benda ni sahabat ni. Dalam kawasan perumahan tapi jalannya penuh dengan lumpur, tak cantik sahabat. Jadi kita kena bersihkan. Dia kena ceduk. Sebabnya saya tak ada pilihan sebabnya. Kotor sangat. Kotor yang teramat sangat.
Ini air lumpur sahabat ni. Jadi kita tutup bagiannya untuk mengelakkan pembaziran. Ya, mungkin ada nilai-nilai yang baik. Ya. Baju-baju yang sesuai untuk kebun pokok saya. Saya simpan-simpan macam itulah. Sebab ini meminatkan sahabatnya tapi saya tak pilihan. Kalau dia masuk longkang tu nanti dia kering, nanti bertakung tanah. Betul tak? Apa? Ya. Ha, kan? Dia akan menyebabkan tersumbat. Ya, saya rasa. Cuba sahabat bayangkan kalau tanah berlakunya kejadian tanah runtuh. Ya, selagi banjir lumpur, bayangkan macam mana peritan yang telah dialami. Sebab saya dah rasa kan sahabat, bila lepas banjir, saya akan bersihkan rumah. Bukan dekat sini lah, rumah kat kampung saya, rumah adik saya, kita kena bersihkan. Ya, kita kena turun lah. Kejadian ni berlaku, tapi kat bandar ni, macam ni lah kejadian sebaliknya. Bila pecah, pecah ni macam ni, berlaku macam ni. Kalau kat kampung, akibat daripada banjir, lagi dahsyat lah dalam rumah. Yang ini saya kena buat macam mana sahabat, tak ada pilihan. Allahuakbar. Potong-potong, jangan terlalu panjang, nanti dia takkan buat perasaan ni. Perasaan ni okey. Saya terpaksa basuh sahabat yang jalan dia. Tengok kesan ni. Ini daripada mana ya? Dia pusing daripada ni. Daripada rumah sana ke daripada mana? Adik kot dia pusing malam tadi tu. Rasa ibu tengok kat CV dia tu. Ha? Dia keluar masuk kan? Sekejap ni. Dia keluar malam tadi. Kalau air kuat sedap. Air dia kecil. Kalau air terlalu kuat, dia akan menunjukkan kerosakan kepada dikit-dikit buat orang lalu orang lalu nak sikit ambil kiri tu bagi. Sian pakcik, sian aktiviti ekstra pagi hari ni dah exercise yang berat ni, bukan exercise sikit ni. Benda ni kalau tak dibersihkan nanti dia akan lari kat rumah kita juga. Dia tiga rumah lah kena bersihkan. Alhamdulillah dah sebaik, dah jiran yang baik. Dia lari tak rumah. Kereta siapa yang nak? Kereta depan. Kereta foto. Kereta buat rumput. Kereta cabut rumput. Saya tak berhenti pun buat kerja. Tak saya berhenti. Sahabat, sejap sudah kerja-kerja pembersihan jalan yang tadi berwarna kuning tu dia dah melekat. Yang mana boleh dibantu dibantu, mana yang tak boleh dibantu apa nak buat sayang, melekat terus. So makcik kamera sambung kerja. So makcik kamera, macam mana perasaan dah siap kerja ni sayang? Cantik pun depan rumah ni. Ya sahabat, tadi dah penuh dengan orang kata dengan apa sayangnya.
cari kebetulan lah eh. Kita ujian ujian Allah ni sayang. Allah uji ni kadang-kadang sahabat eh. Allah uji ni kepada mereka yang yang apa, yang mampu menerima ujian eh. Kebetulan abang APSS dan Makcik Cameron ni suka buat kerja-kerja main air, jadi dibagilah yang kerja-kerja macam ni. So okay, sayang, sayang dekat saluran tu sembuhkan sayang, takut ada apa stuck eh. Tak kekotoran ni. Ha? Bila kekotoran ada, dia tak boleh lalu sayang. Tu macam ada 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 apa? Tak ada. Ha, tak ada. Okey. So sahabat. So nampaknya siap sudah kerja-kerja membersihkan jalan raya, membersihkan jalan raya dan lantai, lantai porch kereta yang dah bersih eh. Daripada kekotoran tu dah cantik sayang. Kita review balik, saya nak review balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sahabat, tadi foto ni nanti dia sahabat ya. Sekarang dah nampak bersih. Tu dia. Ha, nampak bersih eh. Ha, jiran saya pun bersih. Ha.